Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uthu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, atas izin Allah, atas nikmat Allah, atas kudrat dan iradah Allah, kita dapat berhadir bertemu bersilaturahim di majlis ilmu yang semoga dimuliakan Allah ini. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah menerima amal ibadah kita, menerima doa dan hajat kita. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam kita persembahkan ke haribaan alam, Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Untuk kajian kita pada pagi hari ini, kita tidak membaca hadis Bulughul Maram, tapi tetap berkaitan apa yang ada di dalam kitab hadis Bulughul Maram, yaitu berkaitan tentang fikih waris. Syariah itu kan ada beberapa bagian ya, termasuk nanti yang berkaitan tentang fikih. Dan fikih itu banyak cabangnya, banyak bagiannya. Ada fikih ibadah, ada fikih muamalah, ada fikih munakahat, ada fikih jinayat, dan ada fikih siasah. Fikih ibadah yang kita kenal dengan seperangkat fikih yang mengatur masalah ibadah kita. Fikih muamalah berkaitan fikih yang menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Namanya juga muamalah, yaitu interaksi sosial diantara sesama manusia. Selanjutnya fikih munakahat. Fikih munakahat ini yang disebut dengan fikih pernikahan. Kalaupun nanti ada dibagi, disamakan antara fikih muamalah dengan munakahat. Ya. Selanjutnya adalah fikih jinayat. Fikih jinayat itu fikih yang berkaitan tentang pidana Islam. Ya, kalau di Al-Qur'an contohnya berkaitan tentang hukuman had. Ya, hukuman had berkaitan bagi orang-orang yang mencuri. Ya, mencuri kemudian juga berzina, maka itu pelaksanaan hukuman pidananya adalah hukuman had.
Ya, kemudian ada nanti termasuklah jinayah itu hukuman qisas. Ya, qisas bunuh. Ya, itu istilahnya seperti itu. Walaupun nanti caranya, prosedurnya itu harus sangat panjang, ya. Tidak segampang yang kita bayangkan. Artinya karena ini berkaitan bagaimana menyangkut nyawa manusia. Kemudian ada nanti yang keempat, yang selanjutnya adalah fikih siasah. Fikih siasah itu fikih yang berkaitan tentang politik Islam. Ya. Fikih siasah, makanya nanti kalau membahas siasah asy-syar'iyah, ya, politik Islam itu bagaimana nanti berbicara tentang persyaratan menjadi seorang pemimpin. Bagaimana nanti membahas tentang keadilan dan segala macam itu nanti dibahas di dalam fikih siasah asy-syar'iyah, fikih politik Islam. Nah, ini tidak terlepas dari ini, ya, semuanya pembahasan syariah bagian fikih, ya. Walaupun nanti kalau istilah syariah itu tidak hanya khusus berkaitan tentang fikih. Kalau syariah itu ya Islam itu gitu, ya. Makanya bagian dari syariah adalah fikih. Saya pernah jelaskan yang namanya fikih itu bisa berubah, tapi yang namanya syariah nggak pernah berubah. Dari dulu sampai kiamat istilahnya syariah tetap sama. Tapi kalau fikih itu bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan kebutuhan manusia, itu namanya fikih. Maka kalau ada kaidah fikih yang mengatakan taghayyurul ahkam bitaghayyuril azminah wal amkinah, berubahnya suatu hukum itu tergantung berubahnya masa dan zaman, tempat, kondisi, itu namanya fikih. Tapi kalau dia syariah enggak akan pernah berubah. Ya, itu saya jelaskan supaya Bapak Ibu ngerti. Sekarang banyak orang enggak paham, jadi dicampur adukkan fikih itu ya syariah, syariah itu fikih, ya. Enggak benar seperti itu. Fikih masuk bagian dari syariah. Tapi tidak semua syariah itu adalah fikih. Makanya nanti berbicara tentang akidah, berbicara tentang pendidikan, berbicara tentang ekonomi, kesehatan, lingkungan, itu juga bagian daripada syariah. Jadi syariah itu ya Islam itu syariah. Makanya sumber syariah itu dua, Al-Quran dan Sunnah. Ya, kalau udah berbicara syariah sampai dulu dari Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul sampai nanti itu nggak akan pernah berubah. Yang berubah itu fikih. Ya, contohnya kan nggak usah jauh-jauh lah, ya. Berkaitan fikih saja antara fatwa ijtihad Imam Syafi'i waktu beliau di Mesir, ya, dengan di Baghdad atau Bukhari itu kan berbeda, ya. Maka ada istilahnya qaul jadid dan qaul qadim. Ini kan produknya fikih bukan syariah. Jadi bisa saja fikih itu berubah. Ya, tapi kalau syariah enggak akan pernah berubah. Ya, fikih contoh gampangnya itu kan fikih salat, ya. Fikih waktu salat itu fikih waktu salat, fikih waktu salat orang Jakarta itu beda, ya, dengan fikih orang Sumatera gitu. Masalah waktu salat. Karena di mana kita berada itu biasanya menentukan untuk waktu-waktu sholat. Ya, maka oleh karena itu yang disebut dengan fikih. Saya pernah menjelaskan penentuan satu Ramadan, penentuan satu Syawal itu beda antara beberapa negara dengan negara kita, itu fikih. Jadi tempat itu juga bisa menjadi faktor terjadinya perubahan fikih itu. Ya. Dan kalau sudah berubah itu menjadi satu hal yang biasa.
Contohnya fikih itu berubah. Dulu yang pendapat mazhab Syafi'i itu yang namanya jual beli, transaksi jual beli, walaupun ini khilafiyah ya, di kalangan mazhab Syafi'i yang ada pendapat mengatakan transaksi jual beli itu enggak boleh online, ya mesti ketemu antara penjual dengan pembeli. Belakangan ya ada juga pendapat-pendapat ulama kontemporer fikih itu mengatakan bisa saja jual beli online itu bisa, itu namanya fikih ya. Termasuklah waktu masih COVID di awal kemarin ya, tahun-tahun 2 tahun yang lalu, bagaimana akad nikah ijab kabul itu melalui via online ya, itu kan fikih namanya. Tapi boleh saja ketika memang tidak memungkinkan untuk offline, untuk ketemu. Tapi ketika memang sudah berubah masanya, ya itu bisa saja berubah lagi sehingga enggak boleh. Sholat jaga jarak itu kan dulu boleh dan bahkan dianjurkan. Kenapa? Karena masa COVID. Itu fikih. Sekarang karena sudah berubah, sudah beralih kepada normal istilahnya, maka enggak boleh lagi jaga jarak. Ya, harus tetap safnya rapat. Jadi seperti itulah fikih. Jadi fikih itu berubah. Nah, yang tidak akan pernah berubah itu syariah. Al-Qur'an itu dari dulu sampai kiamat nanti enggak akan pernah tambah, enggak pernah berkurang lagi. Hadis juga seperti itu, karena Nabi juga sudah wafat, sudah lama, maka itu tidak akan pernah berubah. Jadi itu yang harus dipahami Bapak Ibu sekalian ya. Jangan kita tidak paham dengan istilah itu, maka itu kadang menjadi repot. Ya, karena kita ini sering mengatakan sesuatu tapi kita enggak ngerti dengan sesuatu itu bahaya. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah dijelaskan. Nah, kita tema kita hari ini kan fikih mawaris ya. Fikih waris atau fikih faraid istilahnya. Ya, ada namanya faraid, ada waris, sama ajanya sebenarnya. Kenapa disebut dengan faraid? Faraid itu kan jamak daripada fardun. Ya, faridun, fardun, faridoni, faraid ya. Maka faraid itu artinya beberapa ketentuan-ketentuan fardu yang ada di dalam Al-Qur'an. Nah, oleh karena itu ketika kita pahami tadi jenis-jenis fikih tadi banyak, maka fikih waris ini termasuk bagian nanti dengan yang disebut dengan fikih pernikahan itu. Jadi atau fikih muamalah. Karena ini kan termasuk nanti bagian dari fikih keluarga Islam atau al-ahwalus syakhsiyah. Makanya nanti kalau di kampus di PTAIN ya Bapak Ibu, Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri, atau PTAIS, Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta, itu ada namanya prodi jurusan yang disebut dengan hukum keluarga Islam ya. Hukum keluarga Islam atau bahasa Arabnya al-ahwalus syakhsiyah. Nah, termasuklah nanti bahasannya di dalam hukum keluarga Islam itu adalah tentang waris. Ya, waris, hibah, munakahat, ya, perceraian itu kan konsekuensi dari itu. Nah, apa yang dimaksud dengan waris? Waris adalah perpindahan harta dari orang yang meninggal kepada ahli waris secara otomatis. Itu perpindahan harta, itulah yang disebut dengan waris. Beda dengan hibah dengan wasiat. Hibah wasiat itu gak langsung berpindah hartanya, harus ada ijab kabulnya. Itu dia bedanya. Jadi seseorang menghibahkan, saya menghibahkan satu benda ke orang lain, maka itu harus saya jelaskan. Saya hibahkan ini kepada Anda, kalau enggak ada ijabnya enggak bisa. Begitu juga dengan wasiat, harus ada ijabnya. Saya berwasiat. Nah, tapi kalau yang namanya waris itu enggak ada. Tidak ada istilahnya seorang bapak ngomong sama anaknya, "Nanti Nak, kalau aku meninggal, hartaku ini kuwariskan." Itu enggak bisa. Itu tidak ada istilah itu. Kenapa? Karena kalau waris tidak mesti diucapkan, karena yang disebut dengan waris
apabila ada orang meninggal, ya, apabila bapaknya meninggal contohnya, maka hartanya berpindah secara otomatis kepada anaknya, ahli warisnya. Jadi tidak enggak ada diucapkan, enggak ada ijab kabulnya, itu secara otomatis, Pak, ya. Maka nanti ada kaitannya dengan rukun waris. Jadi kalau orang meninggal, maka hartanya berpindah kepada orang yang hidup. Atau orang yang meninggal, hartanya berpindah kepada ahli waris. Itu yang namanya waris. Kemudian ada istilah dikenal dengan rukun waris. Rukun waris itu ada tiga. Ya, yang pertama al-waris. Yang kedua al-mauruth. Yang ketiga al-muwaris. Al-waris itulah yang disebut dengan ahli waris. Al-muwaris ada orang yang mewariskan, orang yang meninggal. Al-maurus harta yang ditinggalkan, harta waris. Kalau enggak ada tiga ini enggak ada cerita waris, Pak. Enggak ada pembahasan tentang waris. Ya, enggak ada satu di antara tiga itu tadi, itu rukun ya, maka tidak ada istilah waris. Contoh, harta waris ada, al-maurusnya ada, al-waris ada, ahli warisnya ada. Cuman enggak ada yang meninggal, itu enggak ada cerita waris. Ya, datang anaknya lebaran, kumpul keluarga semua. Kata anaknya, ya kami kumpul sembari kami mau silaturahim sebagai anak, kami pengen sekarang aja ya dibagi harta warisnya. Ini salah. Kenapa? Bapaknya masih hidup. Maka gak ada istilah waris. Ya, kenapa? Karena si anak tadi minta kepada orang tuanya, dan ini kan ahli waris kan seperti itu. Maka tidak ada istilah waris. Nah, mungkin bapaknya ngomong, anak kurang ajar gitu ya. Ya, kenapa? Karena nunggu dia mati dulu begitu ya. Jadi begitu. Itu jadi ada ahli waris, ada harta waris, tapi nggak ada yang meninggal, itu nggak ada cerita waris. Atau ada yang meninggal, bapaknya meninggal, ada ahli warisnya anaknya, tapi hartanya nggak ada. Itu nggak ada cerita waris. Ya, ya itu warisnya waris apa? Angan-angan. Atau warisin utang, Pak, ya. Jadi meninggalkan utang orang tuanya. Atau ada istilahnya yang meninggal ada, al-muwarisnya ada, kemudian ahli kemudian harta yang ditinggalkan ada. Harta warisnya ada, tapi enggak ada ahli waris. Itu juga bukan waris. Jadi dia harus ada saat tiga-tiganya harus komplit. Yaitu namanya rukun waris. Apa tadi? Al-waris, ahli waris, al-maurus, harta yang diwariskan. Yang ketiga al-muwaris. Al-muwaris itu orang yang meninggal. Jadi kalau enggak ada tiga itu enggak ada cerita waris. Itu rukunnya. Kemudian ada istilahnya golongan yang mendapatkan waris atau kelompok yang menyebabkan mendapatkan waris. Pertama al-munakahat, adanya pernikahan. Yang kedua nasab, faktor keturunan. Yang ketiga al-wala, memerdekakan hamba sahaya. Jadi kalau nggak ada tiga ini, enggak. Bukan mesti tiga ya, satu di antara tiga. Kalau tadi rukun mesti ada tiga-tiganya. Bisa dipahami, Pak, ya? Kalau yang tadi rukun mesti tiga itu harus ada. Kalau nggak ada yang tiga tadi, itu bukan waris ceritanya. Nggak ada cerita piki waris. Selanjutnya yang tadi faktor atau kelompok yang mendapatkan waris. Nah kalau itu
tiga, satu aja itu sudah bisa. Satu pernikahan, munakahat. Yang kedua adalah nasab. Yang ketiga wala. Suami meninggal, ada mewarisnya berarti. Kemudian ada harta yang ditinggalkan. Kemudian ada istrinya janda. Maka istrinya tadi al-waris. Maka istrinya mendapatkan harta waris dari suaminya. Disebabkan apa? Karena ada hubungan pernikahan. Kalau enggak ada pernikahan, enggak ada cinta suami istri. Kan seperti itu. Karena adanya hubungan pernikahan, maka mereka mendapatkan, suami atau istri mendapatkan waris sebagai ahli warisnya. Kenapa? Karena ada hubungan munakahat. Makanya dengan adanya munakahat ini punya konsekuensi bla 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 ke belakangnya panjang itu. Jadi seperti itu. Atau istrinya meninggal. Kan berarti ada al-muwaris, istrinya meninggal. Ada meninggalkan harta rumah kontrakan 50 rumah contohnya. Coba Bapak Ustaz Syahrul, bayangkan Ustaz Syahrul 50 rumah kontrakan. Saya juga bingung tuh bayanginnya. Satu tahun per tahun berapa kalau di sini kontrakan? Pak Haji berapa setahun Pak Haji? Sebulan 1 juta. Wah murah banget itu, rumah itu bukan kamar. Kalau Ciputat mungkin 12, lebih itu 20. Ya. Hitung Ustaz Syahrul sampai 50 rumah berapa deh? Ah pokoknya banyak dah begitu dah ya. Nah, jadi jadi begitu. Makanya Pak, saya itu kalau udah bicara waris kadang malas karena hartanya enggak jelas. Jadi begitu. Tapi ini ilmu ya, ilmu. Wah, ini suaminya apa namanya? Suaminya duda, tapi duda kaya. Kayanya bukan karena, tapi karena ada harta warisnya. Maka suaminya dapat harta dari istrinya. Ada hartanya, ada yang meninggal, maka suami dapat harta warisnya. Bersyukur kita. Kalau suami ditinggal kayak gitu, udah berpikir mencari bini lagi Pak Haji ya. Iya katanya. Jadi Allah ya kan. Jadi seperti itu. Oke Bapak Ibu sekalian, jadi suami istri, suami mewarisi harta istri, istri mewarisi harta suami, itu disebabkan karena munakahat, karena ada pernikahan. Yang kedua nasab. Nasab itu keturunan. Istilahnya ada golok apa, faktor gen lah istilahnya seperti itu. Si bapak meninggal, ya si bapak itu meninggal, maka karena si bapak meninggal, anaknya mewarisi harta bapaknya. Itu namanya faktor mendapatkan waris. Kakek ke cucu, itu namanya nasab. Makanya nanti ada golongan yang diharamkan dinikahi. Kalau di Al-Quran jelas itu. Atau kalau bahasa Arab itu al-muharramat minan nikah. Satu, nasab. Yang kedua, rodo'ah. Yang ketiga, musoharoh. Ini golongan yang diharamkan yang dinikahi. Selain itu enggak ada. Satu, nasab. Kenapa anak tidak boleh menikah dengan orang tuanya? Karena nasab. Kemudian yang kedua, ar-rodo'ah. Rodo'ah itu sesusuan. Arti sesusuan ini kan begini. Kalau dalam sejarah itu, yang jelas kita jelas, yang paham itu kan Nabi Muhammad itu kan punya dua ibu susu ya. Halimatus Sa'diyah dan Suwaibah Al-Aslamiyah. Kalau Suwaibah ini memang betul-betul pemberian. Paman uaknya Nabi, uak lah istilahnya.
dari Abu Lahab. Makanya ada di hadis-hadisnya sahih itu ya. Abu Lahab ini dalam riwayat setiap hari Senin dia diampunkan dosanya. Ya, bebas dispensasi disiksa. Kenapa? Karena pada waktu Senin itu dia sangat bergembira dengan lahirnya ponakannya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena saking senengnya. Ini saking ini bahasa apa saya juga enggak tahu. Bahasa apa itu Pak saking itu ya? Ustaz, bahasa apa Ustaz saking Ustaz? Ustaz Sarul. Saking bahasa apa itu? Jadi saking senengnya Abu Lahab ini, dia punya hamba sahaya yang bernama Suwaibah Al-Aslamiyah dimerdekakan dari miliknya, sehingga dia menjadi seorang perempuan merdeka. Dan ini kan dia menjadi ibu susu Nabi Muhammad. Maka dalam riwayat Abu Lahab ini termasuk orang-orang yang setiap hari Senin diringankan siksaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita berbicara sejarah Nabi, Nabi masih kecil itu memang kafir Quraisy, orang Quraisy, semua orang Quraisy itu memang sangat senang menunggu kehadiran Nabi Muhammad, kelahirannya. Yang mulai enggak senangnya mereka, termasuk Abu Lahab, Abu Jahal, segala abu-abu-abu itu, yang enggak senangnya itu ketika apa? Ketika Nabi Muhammad mendeklarasikan dirinya sebagai utusan Allah. Di situ semua pada enggak senang. Ketika dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, disitulah orang-orang Quraisy mulai enggak senang. Nabi Muhammad itu sejak kecil memang ditunggu, siapapun senang. Abu Lahab, Abu Jahal itu demen banget. Karena masih keluarga kan? Memang sosok yang ditunggu oleh waktu itu. Tapi ketika beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan dirinya sebagai utusan Allah membawa ajaran Islam yang berbeda dengan ajaran mereka, yang intinya esensi substansi ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bertauhid, sementara orang-orang kafir Quraisy itu syirik, ya mulailah enggak senang. Ya kalau kita lihat kan dulu bagaimana di Ka'bah itu isinya itu ya berhala. Dengan adanya Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, maka yang namanya sistem perbudakan, sistem berhala, syirik segala macam ini diberantas habis, karena ajaran yang dibawa Nabi adalah Qul huwallahu ahad, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Disitulah mulai Nabi dicaci, dimaki, bahkan yang ekstrim Nabi dibilang gila, yang lebih dahsyat lagi ya, sangat radikal waktu itu, orang itu pengen bagaimana untuk untuk membunuh Nabi Muhammad. Kenapa? Karena dia sudah membawa ajaran yang bertentangan dengan ajaran mereka, termasuklah Abu Lahab dan Abu Jahal tadi yang gak senang. Jadi begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi di ibu Nabi itu ada dua ya, ibu susu Suwaibah Al-Aslamiyah dan Halimatus Sa'diyah. Kalau dalam sejarah itu kan Halimah ini kan udah punya anak sebenarnya. Udah punya anak beliau, sehingga tapi memang kalau di buku-buku sejarah maulid itu luar biasa ya, memang para ulama-ulama kita ini masya Allah ya, kan ada buku-buku yang ditulis para ulama dulu berkaitan tentang menceritakan maulidur rasul ya, ada buku namanya Al-Barzanji itu ditulis oleh Syekh Ja'far Al-Barzanji tahun 1000-an Hijriah kalau enggak salah saya ya. Al-Barzanji itu Barzanja, daerah Barzanja ya.
itu ditulis oleh ulama besar berkaitan tentang maulid Nabi. Makanya biasanya sejarah perayaan maulid di Indonesia, kalau mereka merayakan maulid tidak terlepas membaca buku-buku tentang sejarah kelahiran Nabi. Termasuklah buku Al-Barzanji. Ini biasanya Pak Haji Sahril ya, kalau di Sumatera ini dipakai ini. Al-Barzanji itu. Masya Allah itu. Di sini pakai. Dipakai, isinya kan luar biasa itu Pak. Abtadiul imla abismizatil aliyah. Mustadiran faidal barakati ala ma ana lahu wa aula. Apa kata pengarangnya itu, Masya Allah. Aku tulis, ku mulai menulis buku ini dengan menyebut nama Allah. Di syair, di antara syair itu, al jannatu wa na'imuha sa'dun lima yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Surga dan isinya, nikmat surga diberikan kepada orang yang berselawat, bersalam dan berbarokah, ya, wa yubarik alaih, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ diceritakan. Nah, di buku itu diceritakan nanti waktu pas mau lahiran, ya, Siti Aminah alaihi salam termasuklah didatangi Halimatus Sa'diyah waktu mimpi, Masya Allah. Itu Al-Barzanji. Kemudian ada nanti buku yang disebut dengan Simtud Diror. Simtud Diror ini dibaca, dan ini biasanya dulu orang ulama besar yang mengawali membaca kita membaca buku itu almarhum Habib Kuitang. Itu dibaca kalau dalam merayakan maulid itu. Ada namanya Burdah, ada namanya Ad-Diba'i, ada namanya Syarafal Anam. Banyak buku-buku maulid, tapi yang familiar itu dia. Nanti kalau di Syaraful Anam yang terkenal itu, bahwa di buku kalau nggak salah saya di halaman 21 atau 21-22 itu dijelaskan Aminah itu kan 9, ini cerita dikit lah ya, padahal isinya tentang bab fikih waris, nggak apa-apa ya. Di buku itu dijelaskan 9 bulan di malam apa, bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima sampai bulan ke-9, Siti Aminah itu dimimpiin, ya, mimpinya ketemu beberapa nabi. 9 nabi. Nabi yang pertama Adam, malam ke-9 bulannya Nabi Isa alaihi salam. Semua para nabi dan rasul mengatakan bahwa nanti kalau lahir anakmu, buat namanya Muhammad. Itu ada di buku itu. Nabi Adam, Nuh, Hud, Sulaiman, Ibrahim, Ismail, kemudian Musa, Isa. Ya, berapa itu? Adam, Nuh, kemudian Idris, ya, Idris, Hud, Sulaiman, Ibrahim, Ismail, Musa, Isa. 9 nabi itu. Mereka satu pesan, ya, istilahnya seperti itu. Itu adalah nanti lahir anakmu, berikan namanya Muhammad. Maka itu seperti itu. Oleh karena itu semua nabi, apa namanya, penduduk Quraisy pada waktu itu memang menunggu kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi luar biasa itu. Makanya kalau di Indonesia, kalau yang merayakan maulid, kita enggak bicara yang enggak sepakat dengan perayaan maulid, itu urusan mereka dah. Itu urusan mereka, kita enggak usah bahas di situ-situnya ya. Bahwa perayaan maulid di Indonesia itu biasanya itu membaca buku-buku yang seperti itu. Ya termasuk kita Al-Barzanji itu. Makanya itu dibaca, perayaan maulid buku-buku itu dibaca. Kembali kepada tadi Naki, jadi yang diharamkan di dinikahi tadi termasuklah rodo'ah, sesusuan.
si A si B menyusu kepada si A, maka si A si B ini haram menikah dengan si A, dan si B haram menikah dengan keturunan si A. Kenapa haramnya? Sebabnya kan awalnya orang lain ini, karena rodo'ah, sesusuan. Ada yang ketiga, faktor yang diharam dinikah itu adalah musoharoh. Musoharoh ini contohnya mertua. Sampai kapanpun kalau mertua itu seandainya, maaf, udah walaupun sudah bercerai sama istri kita, maaf, tapi tetap posisi mertua itu gak boleh dinikahi sampai kapanpun. Makanya yang diharamkan menikah atau golongan yang diharamkan dinikahi itu gak batal wudunya kalau kita bersentuhan. Anak mantu sama mertua itu gak batal wudu. Kenapa? Karena ada hubungan musoharoh. Musoharoh itu karena adanya hubungan apa namanya, kalau bahasa Melayunya semenda istilahnya. Jadi begitu Pak, itu yang diharamkan dinikahi. Selain itu ya silahkan saja. Nah, makanya nasab itu faktor yang diharamkan dinikahi, kemudian juga musoharoh, yang ketiga ada rodoah. Nah, kita kembali kepada tema fikih waris tadi, bahwa yang diharam, yang penyebab mendapatkan waris tadi adalah yang kedua nasab, yang ketiga wala. Wala itu begini, si A punya hamba sahaya si B. Si B ini dimerdekakan oleh si A. Seandainya si B meninggal, kan udah dimerdekakan tadi, maka ada hartanya, nanti si A mewarisi harta si B. Kenapa? Karena dia sudah ada hubungan wala. Tapi memang ini udah gak ada lah ya, karena sistem perbudakan itu, hamba saya itu sudah hilang. Alhamdulillah ya, karena memang saya sudah sering pernah jelaskan, karena dengan adanya agama Islam datang, maka sistem perbudakan itu sedikit demi sedikit itu hilang. Sebelum datang Islam dulu, ya sistem perbudakan itu sangat banyak, merajalela ya. Jadi seperti itu, itu wala namanya. Jadi itu yang menyebabkan mendapatkan waris. Kemudian ada istilahnya yang menghalangi mendapatkan waris atau penyebab menggugurkan waris. Pertama, al-qatlu. Qatlu itu artinya membunuh. Bapaknya sakit, hartanya banyak banget, udah sakit gak meninggal-meninggal lama sekali, si anak pingin mendapatkan warisan. Datang dia ke rumah sakit, diambil bantal, dikekepin kepalanya, mati si bapak. Nauzubillah, ini cerita saja ya, ini contoh Pak Haji ya, contoh, jangan dibuat begitu ya, jangan. Jadi meninggal si bapaknya tadi, maka si anak seawalnya tadi dia sebagai ahli waris, tapi karena dia sudah membunuh bapaknya, gugur mendapat waris. Kenapa? Karena sudah membunuh. Si istri muda, usianya 25 tahun, suaminya hampir 75, udah 80-an lah, udah aki-aki, udah sakit-sakitan. Istrinya muda cantik Pak Haji, hartanya banyak suaminya, udah sakit-sakitan gitu, udah lama, udah tua-tua, kok nggak wafat-wafat, nggak meninggal-meninggal. Ada idenya si suami, si istri, kita racun yuk nih. Nah, jadi Bu, ini contoh aja ya Bu, bukan untuk apa-apa ya. Bu jangan marah, ini contoh aja. Tidak semua ilmu itu mesti diamalkan.
Jadi seperti itu. Jadi akhirnya mati si aki-aki tadi 80 tahun, si anak, si istrinya tadi pengen dapatkan warisan karena maaf nauzubillah, pengen menikah lagi dengan orang lain, tapi karena dia sudah membunuh suaminya, istrinya enggak dapat harta dari warisannya. Kenapa? Karena dia sudah membunuh. Ya, atau kebalikannya, suaminya 25 tahun, 30 tahun, istrinya 70 tahun. Itu ada kejadian kan kayak gitu kan? Nah, kalau di medsos kan begitu kan? Namanya medsos. Namanya medsos itu belum putusan pengadilan, sudah diputuskan di medsos. Itulah kerennya kita ini. Ya, belum tersangka, sudah dijadikan tersangka. Itulah hebatnya medsos itu. Makanya hati-hati itu. Jangan terlalu percaya dengan medsos, bahaya itu. Jadi kebalikannya seperti itu, suaminya muda, istrinya tua, jadi akhirnya dia pingin cepat dapat warisan dibunuh. Itu gak boleh, kenapa? Karena sudah membunuh. Jadi membunuh itu menjadi faktor menggugurkan mendapatkan waris. Selanjutnya yang kedua adalah faktor karena berbeda agama, ikhtilafud din. Ya, contohnya bapaknya muslim, meninggal, wafat bapaknya, anaknya non muslim, tidak mendapatkan waris. Atau kebalikannya. Jadi kedua-duanya, waris dengan al-muwaris, ahli waris dengan yang mewariskan, harus satu agama. Kalau beda agama itu tidak mendapatkan waris. Oke. Selanjutnya, sistem waris di Indonesia, hukum waris di Indonesia itu ada tiga. Pertama, hukum Islam, ya. Kedua, hukum perdata Barat, BW, Belanda. Yang ketiga, hukum adat. Bagi saudara-saudara kita yang non-muslim, kalau bersengketa masalah waris, kalau mau dibawa ke pengadilan, maka pengadilannya bukan pengadilan agama, tapi pengadilan umum, perdata. Sumbernya, rujukannya bukan hukum Islam, tapi hukum BW, perdata Barat. Orang Islam, muslim, masyarakat muslim, ketika ada sengketa masalah waris mau dibawa ke pengadilan, maka pengadilannya, wewenangnya ya adalah pengadilan agama, sumbernya hukum Islam. Hukum Islam yaitu Al-Quran dan hadis ataupun sunnah, lebih diperkecil lagi nanti ada yang disebut dengan kompilasi hukum Islam. Makanya para hakim di pengadilan agama, rujukan referensi bukunya yang dipakai itu adalah buku kompilasi hukum Islam. Jadi itu dia. Yang ketiga, hukum adat. Hukum adat ini beda antara Batak dengan orang kita, maaf ya, orang kita Padang ya, Sumatera Barat, Pariaman. Kalau orang Batak ini lebih kepada patrilinear, unsur kebapaan. Kalau orang kita Sumatera Barat ya, lebih ke matrilinear. Nah, kalaupun dibagi seperti itu namanya hukum adat. Kumpul mereka, abang adik. Bang, udah kita bagi harta orang tua kita, udah meninggal. Kita bagi sama aja ya bang. Laki sama perempuan bagiannya sama. Ini bukan waris menurut Islam, tapi waris menurut adat. Kalau yang namanya waris menurut Islam, dasar hukum waris dalam agama Islam, surah An-Nisa 11, surah An-Nisa 12, surah An-Nisa ayat 11, ayat 12, dan 176.
Itu dasarnya. Termasuk nanti di dalam hadis-hadis seperti yang kita baca ya di dalam hadis Bulughul Maram itu. Jadi itu yang disebut dengan dasar hukum waris. Maka dasar hukum waris itu ada di Al-Qur'an jelas, itu panjang itu ayatnya dan sangat terang benderang. Ayat 11, 12 dan 176. Di 176 itu lidzakari mithlu hazil unsayain, anak laki bagiannya dua kali lipat ketimbang perempuan. Ya, kemudian nanti 11, 12 ya janda berapa bagian, duda bagian berapa, segala macam itu ada semuanya, tinggal baca aja Pak ya. Saya pun lupa itu berapa bagian-bagiannya ya. Nah, karena kita jarang nangani masalah kasus ya. Kasus bukan kasus, masalah apa namanya waris. Nah, itu tadi berkaitan tentang fikih waris secara sederhana. Dipersilahkan kalau ada yang mau bertanya, silakan Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi kan rukun waris ada tiga, ada kematian, ada yang mewarisi dan ada yang mewarisi. Kalau terjadi perceraian, jadi hidup, apakah berlaku juga rukun waris? Seandainya ini perceraian, yang laki-laki itu, ini ada kasus keluarga saya. Dia nikah lagi, tapi rumah yang pertama itu disiapkan untuk anak, gitu. Untuk anak bukan untuk istri. Nah, rumah berikutnya memang dia dengan istri yang baru. Apakah memang bisa gitu? Yang ketiga ada masalah perkawinan. Dia itu sebenarnya baru bercerai 2 bulan, tapi nikah, kan belum habis ida. Itu bagaimana hukumnya? Terima kasih Pak. Iya, tadi yang pertama masalah waris, yang meninggal siapa Pak? Enggak ada yang meninggal, perceraian itu. Kalau enggak ada yang meninggal, enggak ada cita waris namanya. Enggak bisa istri. Enggak bisa. Harta gono gini. Itu beda. Gono gini atau harta bersama itu beda dengan waris. Itu beda. Harta bersama itu kalau di undang-undang nomor 1 tahun 74 itu kalau dikompilasi itu ada harta bersama sama tergono gini di pasal 82 kalau enggak salah dua, pasal 82 sampai 95 itu harta bersama atau nanti di apa namanya di undang-undang nomor 1 tahun 74. Jadi harta bersama itu bukan waris. Makanya enggak. Tadi itu tadi gendangnya, pokoknya bicara waris ada harus rukun waris itu saja tadi. Harus ada tiga ini. Ada waris, ada ahli waris ya, ada yang mewariskan yang meninggal, ada harta waris. Itu aja. Kalau enggak ada itu enggak ada cerita. Ya, itu aja Pak, itu kuncinya. Makanya saya tanyakan tadi, yang meninggal siapa? Enggak ada Ustaz. Ah, berarti enggak ada cerita waris gitu. Maka mungkin bergeser. Geser namanya suami istri cerai. Cerainya ini bukan cerai wafat, tapi cerai hidup. Ya tolak ya. Maka itu nanti berbicara tentang harta bersama. Itu ada Oh, ada. Saya Senin yang lalu baru memberikan kesaksian ahli di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Saya tidak sebut siapa orangnya. Jadi itu perceraiannya udah 10 tahun. Perceraiannya 10 tahun tapi menggugat harta bersamanya, ini penggugatnya perempuan, istrinya, mantan istri. Itu baru sekarang digugat. Itu 10 tahun yang lalu. Nah, gugatan itu 2 bulan Juni kemarin. Dia menggugat harta bersama, tapi dia lupa bahwa dia sudah membuat surat pernyataan dan saya diminta ahlinya di situ.
di surat pernyataan itu ada beberapa pasal. Satu pasal yang krusial adalah bila mana saya selingkuh, maka harta saya tidak akan menuntut apapun. Yang saya minta hanya yang saya bawa, yang saya miliki hanya pakaian di badan saya. Itu di pasal 4. Dan ternyata memang putusan perceraian ini memang yang menggugat, perceraian itu digugat oleh suaminya. Kenapa? Karena istrinya selingkuh. Dan itu hartanya bukan ukuran, itu triliun, Pak. Ya, nggak kaleng-kaleng lah begitu ya. Jadi kalau yang juta kecil lah ya. Saya uang M aja belum pernah pegang, Ustaz Sahrul ya. Ember lah maksudnya ya. Ini triliun. Jadi saya diminta saksi ahli di situ. Saya hanya sekedar menjelaskan sisi hukumnya. Itu harta bersama. Jadi Pak, nah ini sekedar wawasan saja supaya kita paham. Mungkin jarang ini dijelaskan. Surat pernyataan itu kan dibuat di waktu menikah. Nah, apakah ini termasuk perjanjian perkawinan atau tidak? Kan begitu. Di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 Pasal 29 kalau nggak salah saya, ya, dijelaskan perjanjian perkawinan itu adalah dilakukan sebelum menikah. Maka kan dari istilahnya taklik talak itu kan. Nah, perjanjian pernikahan dilakukan pra pernikahan. Itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Tapi yuntonya undang-undang itu, satu pasal itu diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi itu nomor 69 tahun 2015, sehingga yang namanya perjanjian perkawinan itu bukan hanya dibuat waktu menikah, tapi ketika dalam pernikahan pun itu juga disebut dengan perjanjian perkawinan. Termasuk berkaitan isi perjanjian perkawinan itu adalah berkaitan tentang harta bersama. Jadi seperti itu. Memang di undang-undang kita kompilasi itu tidak ada istilah yang menggugurkan harta bersama. Siapapun dia, yang penting mantan suami ataupun mantan istri itu tetap mendapatkan harta bersama. Walaupun kejadian semuanya selingkuh segala macam. Cuma, nah ini saya di situ diminta sebagai ahlinya, sekedar ilmu saja. Saya mengatakan bahwa walaupun di undang-undang itu tidak ditentukan bahwa gugur atau perjanjian itu bisa bukan berkaitan dengan yang halal, yang haram, sehingga saya mengatakan, nah itulah menjadi pertimbangan hakim, sehingga kalau bisa kita jangan berpaku kepada hukum yang sudah ada. Maka saya mengatakan alangkah baiknya seandainya pun karena sudah dibuat perjanjian perkawinan, si istri tidak akan menuntut, maka itu bisa menjadi pedoman. Itu sekilas saja saya jelaskan kepada Bapak sekalian. Itu namanya harta bersama atau harta gono gini. Itu undang-undang ada. Sebenarnya harta bersama itu di dalam Islam ada. Surah An-Nisa itu lirijali nasibum mimmaktasabu walinisa'i nasibum mimmaktasaban. Bagi laki-laki apa yang dia sudah usahakan, bagi perempuan apa yang dia usahakan. Jadi begitu, Pak. Oke, Pak ya. Yang kedua apa tadi, Pak? Haji? Pembagiannya bagaimana, Pak? Kalau kematian kan ada jelas. Iya, pembagiannya seperdua. Dibagi sama. Tidak, jadi bagiannya berapa, apa dapat setengah, enggak, itu beda dengan harta waris. Kalau harta waris jelas di Al-Quran, hadis, tapi kalau harta bersama tidak, dibagi saja. Jadi seperti itu, Pak. Ya, banyak juga harta yang dituntut, cuman kan udah 10 tahun berapa triliun, lupa saya ya. Jadi seperti itu. Yang kedua apa tadi, Pak? Lupa saya. Si suami ini kan mempersiapkan
rumah yang pertama itu karena dengan istri pertama, ini untuk anak-anaknya gitu, karena nggak dibagi gitu. Yang dia buat berikutnya mau nikah, dia bawa lagi rumah. Nah itu apa bisa lepas dengan anak yang pertama? Ya kalau seperti itu bisa saja, bisa, karena sudah dikonsepkan dari sejak awal. Itu yang disebut dengan perjanjian tadi. Jadi seperti itu, Pak. Ini kasus pribadi atau apa, Pak? Iya. Ponakan. Ponakan. Iya, ya. Karena ada ibu di belakang ya. Jadi seperti itu. Ya, oke, Pak Haji. Ya, cakep itu. Memang masalah harta bersama, ya makanya gini. Di pengadilan agama itu, yang paling rame itu pengadilan agama Jakarta Selatan itu rame itu, Pak. Tiap hari itu banyak kasus itu. Ya, karena memang Jakarta Selatan ini kan termasuk banyak ya. Kalau di Jakarta itu mungkin yang lebih-lebih ekonominya kelas menengah ke atas Jakarta mana, Sa? Jakarta Selatan ya. Beda kalau ke timur kan apalagi baru ya, iya Jakarta Selatan lah. Makanya kadang warawiri para artis itu ya begitu dia. Di situ sering itu. Begitu ya, kasusnya begitu. Kalau sudah berbicara perceraian, ya udah. Dan ternyata memang di Tangsel ini, Tangerang Selatan kita ini, data yang saya terima ya, saya dengar infonya beberapa tahun yang lalu sebenarnya. Banyaknya terjadi perceraian itu, ya karena faktornya banyak sebab, tapi banyak faktor orang ketiga memang, Pak. Ya, orang ketiga itu maksudnya bisa dari suami atau dari istri. Makanya sebenarnya hakim itu enggak akan pernah mau dia memutuskan suami itu cerai itu, mereka enggak akan mau sebelumnya, tidak akan pernah mau itu sebelum dilakukan mediasi. Makanya ada nanti lembaga atau forum mediasinya. Mediasi dulu. Kalian mau cerai enggak nih? Apa sebabnya cerai? Ya sudah, rujuk aja lah gitu ya. Enggak usah riwah-riwah gitu ya. Ya sudah. Nah, berkaitan itu tadi, kalau belum masa iddah, iddah itu yang ada bagi perempuan, laki enggak ada. Maaf, maaf. Cerai hari ini putus sebenarnya ya, atau meninggal suaminya. Ya? Meninggal apa namanya? Sehingga maka si istri meninggal suaminya, istri harus nunggu iddah 4 bulan 10 hari itu udah wafat. Tapi kalau suaminya, istrinya meninggal, enggak mesti nunggu itu. Udah dikuburkan, ya boleh malamnya ijab kabul, tapi kebangetan. Jadi seperti itu ya. Karena apa? Karena ini bukan masalah enggak adil, justru itu hebatnya Islam. Kenapa kok mesti nunggu 4 bulan 10 hari? Secara psikologisnya memang perempuan lebih kehilangan, rasa kehilangan itu perempuan ketimbang suami kehilangan istri dibandingkan istri kehilangan suami. Betul enggak, Pak? Iya. Pak Haji, betul enggak, Pak Haji? Ya, jadi istri 2 bulan cerai dia nikah lagi. Kita kan hukumnya haram. Yang haram itu yang menikahkan atau semua? Semua. Iya, makanya hakim, bukan hakim, apa namanya, KUA itu pasti nanyakan. Sebenarnya tidak di KUA ya. Oh, nikahnya di pinggir ya, di ngumpet-ngumpet lah ya. Ya, makanya dia harus jujur. Kalau dia nikah, kalau si suami calon suaminya nggak tahu nggak masalah. Karena kan yang haram dinikahi tadi apa juga termasuk nanti adalah istri orang, perempuan dalam masa iddah itu nggak boleh dinikahin. Tunggu habis masa idahnya, kalau udah selesai baru nikah. Yang haram itu perempuan, laki-laki sama yang beri wali haram juga, Mbak. Ya kalau mereka tahu. Kadang kan si istri ini enggak ngaku dia. Ya, orang tuanya kan tahu. Iya, calon suaminya kan bisa enggak tahu. Ya kan? Ngaku dia pokoknya udah selesai kamu, udahlah, Pak. Rupanya baru satu minggu. Satu minggu kalau seperti itu lakinya datang nuntut bisa, Pak. Itu banyak kejadian. Si perempuan ini dalam masa iddah. Tiba-tiba ujug-ujug dia nikah lagi. Datang suaminya. Nah, ini
bisa berperkara ini. Ini statusnya masih istri orang, tapi dia posisinya walaupun statusnya apa namanya antara janda dengan istri orang. Jandanya belum sah ini karena belum selesai idahnya. Nikah saja dia. Yang dulu pernah kejadian, pernah itu lama sekali waktu saya masih di Medan. Suami, oh, si istri mengaku dia gadis. Nah, itu cakep. Istri ngaku gadis. Ijab, pas mau ijab kabul, datang polisi. Dia datang polisi dengan seorang laki yang mengatakan dia itu biniku, masih sah katanya. Wah, itu akhirnya terjadi manipulasi data. Akhirnya kalau enggak salah saya, semua dibawa ke polisi untuk dimintai keterangan. Makanya hati-hati. Nikah, maaf ya, maaf. Nikah siri itu hati-hati. Ya. Bukan ada enaknya, maksudnya ada plus minusnya. Nah, plus minus, ya, minusnya yaitu tadi hati-hati. Karena sekarang banyak orang, "Ah, aku gadis kok, Pak," nih. Atau "Aku sudah janda kok," katanya. Ya udahlah, dinikahin saja. Ujung-ujung ketahuan, datang oh suaminya. Itu bisa pidana itu. Jadi awalnya dia pidana perdata karena sudah penipuan di situ. Ya, jadi begitu Pak Ji ya. Maka kalau bicara pernikahan ini riuh ya, rame gitu. Ya, itu ajalah. Saya pikir gitu aja ya. Nanti lanjutin di sana ya. Itu saja Bapak Ibu. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu wasallam ala alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.